sebelum itu aku pengen keluarin dulu ya. Boy dulu karena nanti dia hilang-hilang atau apa gitu kan. Ayah. Oh ya teman-teman, ini aku bikin rumahnya di perumahan baru itu ya teman-teman, yang di dekat kastil. Nah, di sana teman-teman. Ya ampun. Maaf ya teman-teman kalau suaraku kayak ya gimana gitu. Hampir aja lewat. Ini gimana cara beloknya? Dari tadi nabrak mobil. Nah, ini dia. Oke, jadi seperti ini teman-teman rumahnya. Oh ya, semua pohon kita ganti dulu ya warnanya jadi orange. Nah, oke teman-teman, jadi di sini aku kasih cup ya, terus ini juga. Kucingku, aku lupa, ya udah kita taruh di sini aja. Ya ampun. Terus ini aku ke sepaga dan di sini tuh ada bagasi, bagasi. Di sini ada mobil aku yang tadi sama ini aku kasih sepeda. Ini aku kasih kolam renang warna kuning sama warna hijau. Jadi ini dia teman-teman, aku buat airnya agak tinggi ya. Oh ya, kita pakai uang model kok ke karang edit pohon. Ini pohonnya emang dari sakuranya ya teman-teman. Terus di sini aku tambahin kayak tanaman hias, rumput-rumput. Sama di sini juga ada, dan di sini itu ada pohon cherry blossom. Atau ini aku sebutnya sih kayak pohon sakura gitu. Terus di sini ada kayak efek-efek daun taburan kayak ini. Sama di sini ada kucing aku yang tadi. Dan di sini ada meja makan. Ini untuk santai-santai di sore hari ya. Sama di sini aku kasihin payung. Sama ada efek taburan bunga juga. Ini juga ada pohon sakura. Terus di sini aku kayak kasih papan-papan gitu. Tuh. Masuk minum. Nah, jadi ini dia teman-teman rumahnya. Ini pintunya kaca. Oh ya, ini aku pakai material yang itu lagi ya teman-teman, yang kayak review rumah baru sakura. Jadi di sini aku kasih foliage plant tapi yang kecil ya.
sama ini ada karpet, terus ada 4 kursi warna hitam, sama ada 1 meja kaca, dan di sini juga ada foliage plant kecil juga. Terus di sini ada wall lamp teman-teman. Terus di sini aku kayak kasih pembatasnya gitu karena ini dapur. Tada. Oh ya, ini ini meja makannya aku bikin sendiri ya. Soalnya yang waktu mau bikin dapur itu aku kayak nggak ketemu gitu loh tim set, karena ya kalian tahu sendiri lah ya, semenjak Sakura School Simulator update, tempat propsnya itu jadinya kayak diacak gitu. Jadinya aku ya males aja carinya. Udah aku pakai ini aja. Ini warna pink sama krem, itu krem sama pink sama meja kaca satu. Terus di sini ada walen, sama di sini ada kompor, ada wastafel, sama ada kulkas. Terus di sini ada karpet yang bulat. Sebenarnya sih aku pengen bikin kayak gradasinya itu galaksi, cuman aku kayak nggak tahu gitu warna galaksi itu kayak apa. Terus di sini ada piano untuk kita main musik lah ya. Terus di sini ada walem, sama di sini ada buku musiknya, sama di sini juga ada walem dan ada foliage plant yang ukurannya besar ya. Terus di sini aku kasihin gorden, gordennya itu kayak tembus pandang gitu biar kayak kesannya estetik-estetik gimana gitu. Selanjutnya kita naik lantai 2. Aduh. Nah, jadi di sini aku kasih walen dan di sini aku kayak kasih pembatasnya gitu. Terus di sini ada gorden. Sama di sini juga ada 2 tempat tidur atau kasur. Nih. Tuh ada 2. Terus di sini juga ada laci. Terus di sini aku kayak kasih lampu-lampu yang ada di kamar itu. Oh ya, siapa ayo yang punya lampu yang kayak gini? Sebenarnya sih aku punya, cuman udah lama nggak dipakai jadinya ya rusak. Nah di sini aku kasih karpet lagi. Terus di sini ada walem, sama di sini ada rak buku, ada meja belajar, sama ini ada lemari. Terus ini ada untuk meja rias. Sini ada untuk tempat nonton TV teman-teman. Di bawah sini aku kasih karpet, sama ada 1 kursi sama 1 meja, dan ada jeruk, sama ada rak TV sama TV-nya. Terus di sini aku kasihin gorden, dan di sini aku taruhin kamar mandi ya. Oh ya teman-teman, ini aku bikinnya nggak di depan pintu lagi ya, kayak di rumah sebelumnya itu. Maaf banget ya yang rumah itu. Masuk lagi kita masuk. Nih jadi ini ya lumayan lah ya, nggak terlalu kecil. Jadi di sini ada tisu, sama di sini ada toilet, ada shower. Sini ada bak mandi atau bathtub. Terus oh ya sini, di sini tuh ya teman-teman, maaf banget soalnya ini
temboknya itu kayak petak-petak gitu, petak sih, kotak lain dari yang lain, ya gitulah. Karena ini tuh kalian tadi kan udah lihat, ini tuh kamar mandi. Ini sih aku pengen kasih lapisan, cuma jelek. Terus di sini aku kasih lampu-lampu juga. Dan ini aku bikinnya sampai banyak banget loh props-nya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri, sumpah ini tuh banyak banget. Tuh. Nih, habisnya dari mana? Oke, sudah habis. Dan ini aku bikin sebagus mungkin untuk kalian loh. Nah, ini teman-teman, bagus enggak rumahnya? Ini aku bikin sendiri. Oh ya teman-teman, maaf banget ya tadi kalau aku kayak ada yang apa sih, yang gak rapi. Soalnya ini aku tuh kayak bikinnya tuh pengen cepet-cepet gitu, pengen di videoin langsung. Jadinya ya kayak gini deh. Tapi gak apa-apa kok teman-teman, ini kan aku masih belajar yang kayak model-model bagus gitu.